nyangkut. Cara mudahnya tapak dua. Tapak nomor dua. Tapak dua. Di tinggi, tinggi. Ayun agak tinggi. Oke. Dimajuin. Ah, lurus, lurus. Diayun, diayun kayak gini. Jangan diikuti batu palaan. Oke. Diayun. Ini kan bulat. Nah, jangan diikutin. Nah, kayak gini. Kalau diikuti nggak jadi dia cepat. Kita buat dasarnya dulu sama tapak nomor 2. Tapak dua ngilangin garis ini, diriin. Ini kan dua. Nah, kita buat antara sini satu, batas ini satu, nomor satu. Ini satu, maju ini sedikit. Standarin lagi dikit, biar tegak garis. Oke, satu maju. Satu maju, satu maju. Sudah habis, standarin lagi. Di ayun kayak gini, menghilangkan garis. Menghilangkan garis. Oke, guys. Oke. Satu dimajuin lagi, standarin lagi, semakin ke atas semakin standarin. Diayun. Standarin. Makin di atas makin standarin.
Oke okay guys, masih dikit. Kita bersih nama sisir. Kalau masih ada kelihatan dikit-dikit, kalau nggak mau bisa sama tapak sama sisir. Sisir ini. Dari ini, ah ini kayak gini ya, ini dikit, ah kayak gitu. Masih dikit-dikit sama ini bisa tapak satu kita diayun dari kosong ke satu tadi. Tapak standar enggak terlalu kosong. Intinya diayun, kalau dilurusin langsung sulit hilangkan garisnya. Seringnya diayun. Tuh, ini kan. Kosongin dikit. Thank you.
sering datang guys. Oke. Kita lihat dulu. Kita basahin mata sedikit. Kumpulin di tengah. Biar lebih gampang pakai yang besar. Bisa, mata agak dimajuin dikit. Oke, posisi yang di atas. Ambil yang besar. Oke. Jangan senggol ke batok. Takut kedalaman ya. Oke guys, ini. Oke, lurus. Pas. Lurus lagi. Pas. Oke, kita urat di sini dulu. Rambutnya masih jangan senggolin batok dulu sisirnya guys. Kembaliin dulu, standarin untuk samping. Okay,
Oke. Sedikit lagi guys. Bersihin. Bagi formula ini sering ketinggalan, ini namanya sayap sending. Ini hati-hati, kan masih tebal, ini tipis, jadi harus ingat. Oke, rapiin dulu sama gunting, ntar kita bersihin. Kita rapiin ini sering-sering tinggalan. Bagi formula hati-hati. Okay.